bareng sama gue Ambo di sini. Oke guys, jadi di video kali ini guys ya, gue mau bongkar nih guys sejarah 3 senjata lagi nih guys. Seperti requestan kalian di kolom komentar ya guys ya, di video sebelumnya gua mau bongkar sejarah 3 senjata All Free Fire guys, yaitu UMP merah, crossbow, skin senjata crossbow ya guys ya, dan yang terakhir yaitu skin senjata yang tambah-tambah nyawa itu guys, apa tuh namanya tuh gua lupa guys. Pokoknya itu guys, yang senjata medkit gitu, yang gua namanya itu senjata medkit guys. Nah pokoknya itu ya guys ya, 3 senjatanya guys, gua bakal bongkar sejarahnya di video kali ini ya guys ya. Oke guys, tapi sebelum kita ya guys ya ke penjelasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya guys ya, dan like and comment dan share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian itu juga tahu nih guys sejarah senjata All Free Fire ini ya guys ya. Nah jadi gitu guys ya, kita itu harus saling share gitu guys, biar teman-teman kita juga tahu guys. Oke guys, tanpa banyak bacot lagi guys, langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu UMP merah nih guys. Nah jadi di video sebelumnya banyak tuh yang komentar mengenai UMP merah ini guys ya. Bang, itu UMP merah dapat dari mana sih bang? Nah sekarang gue bakalan jelasin di sini guys. Bentar ya guys ya, gue kasih lihat dulu nih, gue dapat dulu nih guys. Mana nih UMP merahnya nih? Tapi sayang ya guys ya, UMP merah ini tidak memiliki atribut guys, tidak ada kelebihannya gitu, cuma skin aja guys, cuma catnya aja gitu. Jadi ya guys ya, skin senjata UMP merah ini didapatkan dulu itu ya guys ya, adalah hadiah top up kedua dari Free Fire guys. Nah jadi ini adalah hadiah top up kedua ya guys ya. Kalau kalian mau lihat, kalau kalian mau tahu ada top up pertama itu ada baju guys, bajunya itu kemeja gitu guys kalau nggak salah, warna luarnya itu merah dan baju dalamnya itu putih guys. Jadi itu ya guys ya, ada top up pertama guys. Kalau ada top up kedua, nah ini guys UMP merah nih guys. Aduh gila keren gak guys, ayo siapa yang dapat nih. Tapi kalau masalah seasonnya ya guys ya, gua itu lupa guys season berapa nih guys, aduh gua lupa guys. Maklumlah guys kalau kita gua itu lupa, kalian bisa kasih tahu gue ya guys ya, dengan cara kalian komen aja di kolom komentar guys ya, kita sama-sama nostalgia gitu guys, mengenai Free Fire zaman dulu guys. Jadi kalian komen aja guys ya, yang tahu skin senjata UMP merah ini ada top up-nya itu pada waktu season berapa, kalian komen aja guys ya. Jadi gitu ya guys ya. Oke lah guys, langsung saja guys ya, kita masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu sejarah skin crossbow Free Fire nih guys. Nah jadi banyak juga nih yang komen nih mengenai senjata crossbow ini ya guys ya, skin senjata crossbow ini. Jadi gini guys, skin senjata crossbow ini itu didapatkan dulu itu adalah free order dari bundle Devil Hunter guys, kalau nggak salah ya guys ya. Jadi ada tuh yang dulu itu event bundle Devil Hunter guys. Nah di situ kita cuma pre-order ya guys ya, kita pre-order kalau nggak salah, kalau kita mau dapatkan permainannya itu skin crossbow, kita itu pre-order harganya itu 300 diamond guys. Harganya itu 300 diamond ya guys ya, untuk mendapatkan bundlenya sama skin crossbownya juga nih guys. Nah jadi gitu guys. Atau saya kasih lihat gambarnya nih guys, gambar eventnya dulu nih guys. Nih gambarnya nih guys ya, nih gambarnya nih. Jadi ini cuma pre-order dari event bundle Devil Hunter guys. Nih gambarnya guys ya, kalian lihat nih. Nah kalau nggak salah sih eventnya itu dimulai pada waktu season 7 guys. Nah jadi gitu ya guys ya, event bundle Devil Hunter ini dimulai pada waktu season 7 guys, kalau nggak salah ya guys ya. Aduh. Oke guys, langsung saja guys ya, kita masuk ke penjelasan yang ketiga atau yang terakhir nih guys. Nah skin senjata medkit nih guys. Nah
Tapi sebelumnya guys ya, gua mau minta maaf nih kepada kalian nih guys ya. Gua enggak bisa kasih dia secara langsung skin senjatanya nih guys ya, karena gua itu enggak dapat dulu nih guys. Sama kayak skin crossbow itu guys. Anjing, gua enggak dapat tuh dulunya guys. Anjing lah. Tapi enggak apa-apa sih guys. Gua sih cuma bisa syukuri apa yang gua miliki sekarang guys. Aduh, maklumin lah guys, gua itu cuma player gratisan guys. Gua itu bukan sultan kayak kalian anjing. Oke lah guys, jadi skin senjata Mekit ini ya guys ya, didapatkan dulu itu adalah hadiah free order Elifas pada waktu season 26 nih guys. Nah jadi ini adalah free order ya guys ya, ini hanya hadiah free order Elifas season 26 guys. Kalau nggak salah itu temanya itu dulu itu adalah rampak ya guys ya, Elifasnya tuh. Nah jadi itu ya guys ya, sejarah skin senjata Mekit ini guys. Aduh. Atau gua kasih lihat nih guys, bandelnya nih guys ya. Bandel Elifas season 26 guys. Nih bandelnya nih guys ya. Bentar nih gua kasih lihat dulu nih guys. Buat kalian gitu yang enggak tahu gitu nih, bandelnya nih guys ya. Gua kasih lihat dulu nih. Sabar guys, gua kasih lihat dulu ya guys ya. Mana nih bandelnya nih? Mana nih bandelnya nih? Nah ini guys, nih bentar gua pasang satu set. Nah jadi ini ya guys ya, bundle Elifas season 26 guys, temanya itu mengenai rampage ya guys ya. Nah jadi gitu guys. Oke lah guys, itulah tadi ya guys ya penjelasan mengenai sejarah 3 senjata All Free Fire ya guys ya. Mudah-mudahan jelas buat kalian yang masih bertanya-tanya guys ya. Oke lah guys, sebelum gua menutup konten hari ini guys ya, jadi buat kalian yang masih penasaran tentang sejarah-sejarah Free Fire, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga komen item-item All Free Fire apalagi yang kita akan bahas di video selanjutnya guys. Dan jangan lupa nih kalian share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian itu juga tahu nih guys sejarah 3 senjata All Free Fire ini ya guys ya. Oke lah guys, saya permisi dulu guys ya. Saya Ambo, sampai jumpa di konten selanjutnya guys. Dadah. Yeah, press reward.